Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang balik ke channel MB Travel Perak pada pagi yang bahagia ini ya. Okey, hari ini saya di MB Travel Perak akan mereview sebuah pekan kecil, iaitu Pekan Hutan Malintang ya. Sekarang kita sudah mula sampai di persimpangan simpang 4 Hutan Malintang ya. Di sana depan ada balai polis. Dan kita akan terus ke jalan susur ke tepi sungai, di mana perkampungan nelayan dan industri berasaskan perikanan yang begitu aktif, dan dikatakan pelabuhan nelayan yang paling besar di Selat Melaka di Hutan Malintang ni ya. Okey, untuk tuan-tuan yang belum lagi like, subscribe dan share channel saya ini, sila berbuat demikian dengan percuma aja, tekan loceng supaya ada maklumat-maklumat terbaru tentang video destinasi-destinasi yang cantik, indah di negeri Perak, di Malaysia dan juga di Nusantara ini. Dapat tuan-tuan lihat dan mendapat manfaat daripada konten-konten yang saya masukkan. Ya, ini adalah laluan ke Pekan Hutan Malintang, iaitu di pesisir pantai Selat Melaka ya. Dapat kedai-kedai, hotel-hotel kecil dan juga restoran-restoran di kiri kanan perjalanan kita ini yang tuan-tuan boleh dapat nikmati. Boleh dikatakan Hutan Malintang ini adalah sebuah pekan kecil yang dalam masih lagi dalam pembangunan ya. Dia berada di bawah daerah baru Bagan Datuk, yang mana pada 2 tahun lepas telah berpecah daripada daerah Ilir Perak ya. Ditakbir sendiri oleh pejabat daerah Bagan Datuk, mempunyai prasarana-prasarana yang lengkap oleh polis, balai bomber, klinik kesihatan, sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, dan ada juga institusi-institusi pendidikan tinggi, politeknik, pusat Giat Mara dan juga college community ya. Okey, saya bawa tuan-tuan ke belah kiri melintasi Taman Gembilang, di mana di sini ada industri ya. Industri-industri berasaskan marine ya, perikanan. Belah kanan ini adalah tempat pembina bot-bot ikan ya, untuk membaiki, repair dan juga membina baru ya. Mungkin saya akan review balik tentang industri perkapalan ini di dalam konten saya yang akan datang. Hari ini saya ambil seimbas lalu saja ya. Dan ada kedai-kedai menjual ikan ya, cara runcit dan borong ya. Nah, dan belah kanan dan kiri kita adalah kilang-kilang membuat industri makanan yang berasaskan industri marine ya, ikan, iaitu fish ball, fish cake dan sebagainya. Dan industri ini adalah industri yang begitu besar, selain daripada ekspor untuk pasaran Malaysia ya, ia juga diekspor ke pasaran-pasaran luar negeri,
terutama ke Hong Kong dan Jepun ya, karena ianya diminati sekali oleh orang-orang di negara sana, seperti sotong ya, sotong udang yang fresh ya, dan juga makanan-makanan yang sudah diproses. Ini adalah industri ya, kiri dan kanan ini. Ini kita ke belah kanan ya, tadi belah kiri ya. Kita menempatkan kedai-kedai yang semuanya berkaitan dengan industri marine ya, di Utara Melentang ini. Terdapat juga restoran-restoran yang berasaskan makanan laut, seafood ya, di kawasan sini ya. Ini adalah sungai berenam ya, iaitu Kuala yang menuju ke Selat Melaka ya. Bubuk nelayan yang parkir di sini ya. Ini adalah boksi ya, di mana tentara yang baru pulang daripada laut ya, menghampiri jeti ya. Bot-bot yang besar ini akan ke laut selama lebih kurang satu minggu ya. Dan akan pulang membawa tangkapan mungkin 10 hari ya. Dan rata-rata bot yang jenis C1, C2 ya, berada di pelabuhan Utara Melentang ini. Dia sudah bersandar ya. Dan bot-bot ini akan menurunkan muatan mereka dan mengisi balik bahan-bahan bakar, dan ada juga yang rehat untuk seminggu untuk membaki kerosakan. Karena di Utara Melentang ini terdapat segala-galanya ya, industri yang berasaskan marine ini. Kerja-kerja membaki bot, kapal dan industri kecil ya. Inilah pandangan yang indah di Sungai Bernam di Kuala Muara, Selat Melaka. Nah, ini adalah lorong tepi sungai ya, Utara Melentang, di mana dia juga menempatkan pengkalan-pengkalan bot
ikan, industri-industri berkaitan marine, kedai-kedai, restoran dan juga apa saja yang berkaitan untuk industri hiliran berasaskan perikanan berada di sini ya. Dan ia juga dihadiri oleh pekerja-pekerja yang asing yang ramai ya, daripada Myanmar, Thailand dan lain yang bekerja Indonesia ya, yang bekerja di industri perikanan ini. Kilang-kilang air batu yang membekalkan air batu ya, ice untuk bot-bot yang hendak ke laut ya. Kita dapat lihat ya, lori tanker yang baru sampai ya, untuk membekalkan minyak ya, minyak diesel ke stor-stor yang akan diisi ke dalam pelabuhan ya, ke bot-bot yang membekalkan bahan bakar untuk industri perikanan ya. Ya, itu ada industri air batu ya, lori-lori yang mengambil air batu ya untuk industri perikanan ya. Dan belakangan ini juga sebuah kilang plastik ya. Kilang plastik ini banyak digunakan untuk packaging ya. Jadi semua industri berkaitan berada di sini ya. Apa saja industri hiliran yang berkaitan dengan perikanan marine ada di Hutan Melintang ini ya. Nah, dan di depan sana kita dapat lihat industri pembinaan bot ya, laut dalam ya, bot jenis A ya, yang mungkin harganya melebihi 1 juta ringgit apabila siap nanti ya. Jadi semua industri di Hutan Melintang ini yang berasaskan perikanan ada ya. Dan kepada yang ingin menginap ya, ada juga chalet-chalet ya, ala kampung di Kampung Hutan Melintang ini. Ini chalet legend untuk Kardin ya. Selain pada bot-bot yang besar tadi, nelayan-nelayan kecil juga ada ya, nelayan-nelayan sungai ya, yang menangkap udang gala dan sebagainya di Sungai Bernam ini, juga berada di pengkalan Hutan Melintang ini. Dan terdapat agensi-agensi kerajaan ya, seperti Kastam Diraja Malaysia, Polis Marin yang berpekalan di sini ya. Masih hasil laut ya. Sekarang ya, kena buang kerja ya. Tugasnya belum siap. Kopi air lah.